KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K dalam core curriculum Badan Beruniform di Didik TV KPM. Hari ini sekali lagi kita bersama-sama dengan Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah KRS. Apa aktiviti kita hari ini? Ah, tengok-tengok Nisa buat. Tuh, dua. Macam salah aje. Alamak, kita perlukan cikgulah untuk bimbing kita melakukan langkah kawat dengan betul. Siapa guru yang akan bimbing kita? Jom kita lihat. Salah. Baiklah murid-murid, kita nak mempersilakan Cikgu Rizwan. Silakan Cikgu. Ah, satu, dua. Betul ke saya buat ni Cikgu? Macam salah aje. Ai, macam kekok je. Ah, tak itulah. Pernah buat tapi dah lama dulu. Tapi saya muda lagi. Oh, walaupun okay. Dah tinggal sekolah beberapa tahun, kita ada Cikgu Rizwan bersama-sama dengan kita. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, khabar Alhamdulillah, baik. Terima kasih Cikgu kerana bersama-sama dengan kami. Cikgu, saya nak minta Cikgu perkenalkan diri kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan Cikgu. Okey, saya Muhammad Rizwan bin Taharuddin. Cikgu Muhammad Rizwan bin Taharuddin atau dipanggil oleh Cikgu Rizwan. Baik. Adalah komandan KRS SK Danau Perdana, merupakan pegawai istiadat KRS Kuala Lumpur. Wah, saya kena betul-betul ni. Risau pula saya hari ini. Baiklah, kita nak buat aktiviti kawat. Mungkin cikgu boleh jelaskan aktiviti kawat kita hari ini. Apa yang kita nak belajar? Adakah saya kena betulkan ni? Banyak nak kena betulkan ni cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kawat statik. Baik, okay. Kawat statik. Kawat statik ni adalah pelajaran kawat yang pertama sekali tanpa melibatkan berjalan. Dia hanya statik saja. Satu tempat saja? Ya. Okey, saya lega. Saya rasa saya boleh buat. Tapi kan cikgu, saya biasa lihat aktiviti kawat kaki di sekolah. Petang-petang, hari Rabu, ada je aktiviti unit beruniform di sekolah. Tapi apa tujuannya kita lakukan kawat kaki ni cikgu? Kat luar tu kan panas. Okey, kawat kaki ini sebenarnya bertujuan pertama sekali adalah untuk melatih murid-murid untuk berdisiplin. Betul. Untuk mendengar arahan daripada ketua. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk memberi orang kata semangat kepada murid-murid yang berpakaian uniform ni. Dengan betul, uniform betul. Mereka rasa semangat. Betul. Uniform. Saya rasa macam wah, bersedia semua. Segar sikit. Ya, betul. Baiklah, cikgu saya nak tanya, apakah pakaian yang sesuai? Macam saya ni sesuai ke betul ke pemakaian saya ni? Kena bagi tahu murid-murid di rumah ni. Okey, pemakaian tidak salah. Ya. Semua kalau pakaian untuk sekolah rendah, murid-murid sekolah rendah, dia akan memang memakai pakaian ini dipanggil pakaian nombor 3 untuk sekolah rendah. Baik. Namun untuk sekolah menengah, untuk aktiviti kawat, mereka boleh memakai baju nombor 4 seperti mana yang saya pakai. Okey, baik. Ini adalah baju nombor 4. Nombor 4. Tapi ada juga. Kalau kata aktiviti kurikulum di sekolah, cikgu minta untuk memakai pakaian sukan. Juga boleh untuk berkawat. Baik, janji selesa. Bagaimana pula dengan kasut? Kasut apa yang sesuai untuk dipakai? Okey, kasut. Kalau macam ini, kasut ini tak sesuai. Tidak sesuai. Kasut bertubik tinggi tidak sesuai. Nampak? Dia mestilah kasut macam ini adalah kasut spike yang sesuai untuk kawat ataupun kasut sukan. Yang mana permukaan tapak adalah rata. Tapak rata. Jadi jangan lakukan kesalahan seperti yang Nisa lakukan. Maklumlah hari ini rasa cantik pula. Rasa gah pakai uniform kadet remaja sekolah. Tapi kasut salah. Mungkin tidak sesuai. Bukan mungkin. Memang tidak sesuai untuk aktiviti kawat kita. Jadi kita nak mulakan. Saya dah tak sabar-sabar. Apa biasanya langkah pertama? Macam mana kita nak panggil kita punya ahli-ahli kadet kita masuk ke barisan nak kawat kaki ni cikgu? Okey. Permulaan untuk memanggil atau memulakan kawat ini, kita akan memanggil murid-murid kita yang berada dalam keadaan rehat dan sebagainya dengan panggilan kawat. Dia panggilan ada panggilan kawat. Okey, saya akan cuba memberi sedikit panggilan masuk baris. Boleh. Kita okay, silakan. Dengar ya. Squad! Squad! Dengar di sini semua sekali!
apabila dapat hukuman, satu barisan di hadapan saya gelap. Kuat adalah sedia berlari berbaris dalam satu barisan di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Faham tu squad? Faham tu squad? Bagulah kita bagi hukuman. Satu barisan di hadapan saya. Gerak. Gerak. Satu, dua, tiga. Bukan saya. Kita lihat. Masuk, 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 masuk. Dah masuk dah. Kadet kita, cikgu. Baik. Okey. Ini cara masuk barisan apabila ingin memulakan kawan. Baiklah, sebelum kita pergi ke aktiviti yang seterusnya, kita nak tahu langkah-langkah yang perlu diambil, persediaan dan sebagainya. Kita berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Core Curriculum Badan Beruniform Didik TV KPM. Tengok. Kembali menonton Core Curriculum Badan Beruniform Didik TV KPM Marseille bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Rizwan juga diiringi dengan Cikgu Hamdan yang akan membantu kita pada hari ini. Cikgu, tadi saya ada sebutkan Cikgu Rizwan, maklumlah kawat ni panas kadang-kadang dekat sekolah, cuacanya tak menentu dan muka keadaan sekeliling juga memainkan peranan kepada keadaan diri kita ketika berkawat. Apa persediaan yang murid-murid perlu lakukan sebelum memulakan aktiviti kawat, cikgu? Okey, untuk memulakan aktiviti kawat ni, baik. Pertama sekali murid-murid perlu pastikan diri dalam keadaan sihat. Ya, itu paling penting. Itu yang pertama sekali. Ha. Yang kedua adalah dari segi tempat dia. Kat mana cikgu sesuai? Tempat yang nak buat aktiviti kawat ni, mestilah dalam keadaan yang rata, tempat rata. Yang rata. Yang kedua, tidak licin. Tidak licin. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah tempat yang selamat. Seperti padang kawat ataupun dataran perhimpunan. Baiklah, saya rasa saya dah bersedia untuk melihat bagaimana kawat kaki statik ya cikgu dilakukan. Jom kita mulakan. Silakan Cikgu Rizwan. Okey, untuk pelajaran yang pertama dalam kawat statik ini adalah senang diri. Senang diri, baik. Senang diri. Aktiviti senang diri ini dia akan dibuat semasa dalam keadaan rehatkan diri. Rehatkan diri. Okey, saya akan bagi bahasa hukuman untuk senang diri. Bahasa hukuman dia adalah senam diri. Itu adalah bahasa hukuman. Baik. Okey, dari segi pergerakan ataupun perbuatannya, baik. Murid-murid akan apabila mendapat hukuman senam diri, murid-murid akan mengangkat kaki kanan. Okey, inilah perbezaan antara kawat KRS dengan lain-lain unit beruniform. Baik. Mereka menggunakan kaki kanan. Murid-murid akan menggunakan kaki kanan untuk membuat pergerakan senang diri daripada rehatkan diri. Baik. Sama ada sedia daripada senang diri. Semua pergerakan menggunakan kaki kanan. Kaki kanan. Baik. Pergerakannya saya akan tunjukkan terlebih dahulu daripada senang diri, rehatkan diri kepada senang diri. Apabila dapat hukuman squat, murid-murid akan terus turunkan tangan, dan squat. Sedia. Angkat kaki kanan, hentak di sebelah kaki kiri. Tumit mestilah rapat, buka kaki dalam 30 darjah. 30 darjah. Baik. Okay, sekarang saya dah faham. Jom cikgu kita teruskan. Okey. Daripada sedia kepada senang diri, pelajaran yang kedua sebenarnya, daripada sedia kepada senang diri, pergerakannya adalah sama. Baik. Mengangkat kaki kanan. Cuma tadi kita tutup, sekarang kita akan angkat kaki kanan dan buka di sebelah kaki kiri dengan keluasan lebih kurang 30 cm. Okey, cara dia dari segi bahasa hukuman, senam diri. Itu bahasa hukuman. Bahasa hukuman, okay, baik. Bahasa hukuman. Perbuatan dia, apabila mendapat hukuman, senam diri. Senam diri. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri, dengan buka 30 cm. Lebih kurang kaki lebih kurang mengikut paras bahu. Kedudukan tangan, adakah penting kedudukan tangan kanan di atas tangan kiri atau tidak kisah? Kebiasaan kedudukan tangan ni dia pegang empat jari, pegang macam empat jari di bahagian belakang. Okey, empat jari. Empat jari ni dia akan pegang empat jari di bahagian belakang. Ketika sedia, dia genggam tangan dan diletakkan di sisi. Ibu jari di depan ya. Dengan ibu jari tunjuk ke bawah. Baik. Macam tu.
Okey, saya dah sedia untuk langkah seterusnya, cikgu. Okey. Seterusnya, pelajaran yang ketiga. Baik. Dalam kawat statik ini adalah daripada senang diri kepada rehatkan diri. Rehatkan daripada diri. Senang diri kepada rehatkan diri. Bahasa hukumannya, rehatkan diri. Apabila murid-murid mendapat hukuman rehatkan diri, murid-murid akan membawa tangan ke atas paras pinggang. Paras daripada pinggang. Paras pinggul kepada paras pinggang. Baik. Dengan bahasa kiraan 2, 3, rehat. Okey, saya akan tunjuk sekali lagi. Baik. Rehatkan diri. 2, 3, rehat. Okey. Itu gerakan. 2, 3. Okey, jom cikgu kita lakukan bersama-sama. Okey, Encik Ramdan, boleh? Kita mulakan daripada senang diri. Senang diri, okey. Okay. Senang diri kepada setia dulu. Semua sekali. Baik. Squam! Setia! Cantik. Baik, tapi baik. Dalam keadaan setia, sebenarnya tidak boleh ada pergerakan lagi. Daripada setia, sedia? Kita akan buat pergerakan senang diri. Baik. Okey, hukuman daripada saya. Senang diri. Okey, itu pergerakan senang diri. Baik. Ketika senang diri ini, murid-murid boleh buat pergerakan biasa. Maksudnya kecil. Tidak ada pergerakan yang besar. Baik. Maksudnya dah boleh bergerak, mula dah boleh bergerak. Baik. Tapi masih lagi dalam keadaan tegak. Tegak, baik. Okey. Lepas tu kita akan buat daripada senang diri kepada rehatkan diri. Baik. Rehatkan diri. 2, 3, rehat. Okey. Okay. Ini adalah keadaan rehatkan diri. Di mana ketika rehatkan diri, barulah murid-murid boleh buat pergerakan besar. Sama ada nak betulkan tali kasut, nak betulkan bereng, nak berjalan, nak pergi tandas dan sebagainya. Jadi saya betul sekarang kita dah belajar 3 langkah yang tadi. Sedia, senang diri, rehatkan diri. Kita ada langkah keempat, cikgu? Ya, lepas langkah kita keempat. Ada lagi pelajaran selepas ini. Baiklah, jom kita nak rehat seketika. Nisa pun maklumlah dah boleh rehatkan diri. Saya nak ke tandas, cikgu. Okey, okay, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kembali menonton kurikulum badan beruniform hari ini. Kita badan beruniform kadet remaja sekolah KRS. Kita dah tahu 4 langkah asas kawat statik. Cikgu Rizwan, kita nak teruskan dengan masuk baris, buka baris, tutup baris dan luruskan barisan. Boleh cikgu? Boleh. Boleh, jom kita teruskan. Okay. Sebelum tu sebenarnya kita akan belajar tentang bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan, boleh. Dan bergerak ke kiri. Baik. Bergerak belakang pusing. Belakang pusing, boleh. Ya, yang itu dulu. Kita akan buat pertunjukan dan penerangan. Boleh, okay. Jom. Murid-murid untuk adik-adik, pelajaran seterusnya adalah bergerak ke kanan. Okey. Bahasa hukuman untuk bergerak ke kanan adalah bergerak ke kanan. Kanan. Pusing. Itu adalah pergerakan bahasa hukuman. Baik. Okey. Untuk pergerakan, saya akan buat pertunjukan dulu. Baik, boleh. Apabila dapat hukuman, hukuman selanjutnya akan diberi ketika murid-murid dalam keadaan sedia. Baik. Bahasa hukuman, bergerak ke kanan, kanan, pusing. Satu, dua, satu. Itu adalah pergerakan ke kanan pusing. Ke kanan pusing, okay. Baik. Maksudnya, murid-murid akan berpusing sebelah kanan, kanan 90 darjah. 90 darjah. Dengan kekuatan kaki kanan. Kanan. Dan kita akan hentak kaki kiri. Kiri. Okey. Jom kita lakukan bersama-sama. Murid-murid di rumah pun boleh cuba. Okey. Dan keadaan sedia. Bahasa hukuman daripada saya, perbuatan kita buat bersama-sama. Boleh. Bergerak ke kanan. Kanan. Pusing. Satu. Dua. Satu. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Adalah pergerakan ke kanan pusing. Baik. Okey. Okay. Untuk pergerakan ke kiri pusing. Baik. Ke pergerakan kiri. Dia hampir sama. Cuma dia berpusing saja sebelah ke kiri. Okay. 90 darjah. Okey. Saya akan buat pertunjukan. Boleh. Bergerak ke kiri. Kiri. Pusing. Satu. Okay. Dua. Satu. Satu. Dua. Satu. Ya. Okey. Tumik rapat. Rapat, rapat. Sedia. Okey, murid-murid di rumah. Kita lakukan bersama-sama. Boleh. Okey. Bergerak ke kiri. Kiri. Pusing. Satu, dua, satu. Okey, boleh? Boleh. Okey, dah. Okey. Okey. Itu pergerakan ke kiri pusing. Okey. Sekarang pusing, kiri pusing.
iaitu ke belakang pusing. Belakang pusing, okey. Saya hukuman tengok macam mana. Ke belakang pusing sama juga. Menghadap. Dia akan menggunakan perkataan menghadap. Menghadap. Menghadap ke belakang. Belakang pusing. Okey. Itu bahasa hukuman dia. Menghadap. Okey, saya akan buat pertunjukan penuh. Boleh. Menghadap ke belakang. Belakang pusing. Satu. Dua. Satu. Dia akan berpusing 180 darjah. Baik. Okay, kita cuba buat sama-sama. Boleh, boleh. Okey, sedia eh. Orang boleh di rumah, jom. Sama-sama kita lakukan. Squat, akan menghadap ke belakang. Belakang. Pusing. Satu, dua. Satu. Boleh. Okey. Okay. Sekarang kita menghadap ke depan balik. Baik. Squat, akan menghadap ke depan. Belakang. Pusing. Cikgu. Hala kiri ke hala kanan, cikgu? Saya dah bertemu. Murid-murid akan buat kesilapan, iaitu baik. Ketika membuat pusingan, murid-murid mesti melalui bahu kanan. Bahu kanan. Ya. Belakang pusing tak kiralah menghadap ke hadapan baik. Ataupun menghadap ke belakang, mesti melalui bahu kanan. Baik. Bahu kanan, satu pusingan lengkap. Boleh cikgu kita ulang pusingan ke belakang dan ke depan? Okey. Saya cuba, saya cuba. Squat. Akan menghadap ke belakang. Belakang. Pusing. Satu, dua, satu. Okey. Squat. Akan menghadap ke hadapan. Belakang. Pusing. Jauh pula saya berpusing, cikgu. Lagi satu masalah saya, apabila saya dah berpusing ke depan, ke belakang dan sebagainya, kadang-kadang saya nak tengok kawan sebelah. Lurus ke saya? Kadang-kadang saya dah ke depan sikit ke? Ke belakang sikit ke? Macam mana kita nak pastikan kita sentiasa berada dalam barisan yang lurus, sebab itu adalah satu orang kata apa, faktor utama kita melakukan aktiviti kawat ni. Dalam kawat, dia semua pergerakan dia ada dalam bentuk kawat. Okey, untuk memastikan keadaan lurus, dia ada ke kanan lurus dia bagi untuk lurus. Meluruskan barisan. Baik. Okey, bahasa hukuman dia ke kanan lurus. Itu bahasa hukuman. Saya akan buat pertunjukan dulu. Boleh. Okey, apabila dapat hukuman, ke kanan, lurus. Satu. Dua. Dua. Satu. Satu. Lepas itu, pelajar betulkan. Akan buat, orang kata apa, macam pijak bara. Mentak kaki secara perlahan. Perlahan-lahan. Ya. Baik. Untuk meluruskan, mari kita jom. Saya rasa saya dah ke depan dah ni, cikgu. Okay. Mari kita. Jadi saya sebagai penanda, saya tak akan buat pergerakan. Pergerakan daripada Cikgu Hamdan dengan Nisa. Baik. Okey, penanda. Hukuman daripada saya. Ke kanan. Lurus. Okey. Okey. Selepas ke kanan lurus, masih lagi dalam keadaan ke kanan lurus. Baik. Okey. Okey. Ketua pelatut ataupun komander akan memberi hukuman. Pandang depan. Apabila dapat hukuman pandang depan, terus turunkan tangan kanan, terus muka menghadap terus ke hadapan. Itu pelajaran yang seterusnya. Baiklah. Sekarang ni kita dah belajar langkah-langkah asas tadi. Macam mana sedia, senang diri, rehatkan diri. Sekarang kita dah tahu nak masuk barisan, nak tutup pula barisan kita. Kita dah luruskan ni. Macam mana kita nak tutup barisan kita? Sebenarnya, luruskan barisan sebenarnya akan dibuat ketika kita buka ataupun tutup. Selepas buka ataupun tutup barisan. Baik. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membuka barisan. Baik. Okey. Bahasa hukuman. Buka barisan. Gerak. Satu. Dua. Satu. Dia satu langkah setengah. Satu langkah setengah. Mula dengan kaki kanan. Kanan. Satu ataupun sejauh 45 cm. Baik. Yang kedua, dipendekkan sedikit dan dihentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri. Okey. Baik. Itu. Itu buka barisan. Buka barisan. Tutup barisan, pergerakan sama cuma dia ke belakang. Ke belakang. Okay. Menggunakan kaki kanan juga. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Dia balik pada asal. Okey. Baik, boleh. Okey. Kita cuba buat. Bersama-sama. Sama-sama buka barisan dulu. Buka barisan dulu ya. Selaku barisan hadapan semua sekali. Baik. Buka barisan. Gerak. Satu, dua.
Okey, sekarang selaku barisan hadapan, kita tutup barisan. Baik. Tutup barisan. Gerak. Satu, dua. Itu dia. Sekarang kita dah tahu langkah-langkahnya. Saya pula yang rasa bersemangat lepas ni, saya nak beli kasut yang sesuai. Saya nak cari kawan-kawan saya, nak buat aktiviti kawan dengan bimbingan guru. Tapi alah, masa kita dah habislah Cikgu Rizwan. Saya nak minta Cikgu buat sedikit kesimpulan terhadap nilai-nilai yang telah kita pelajari untuk aktiviti kawan. Silakan Cikgu. Okey, kesimpulan pelajaran kita hari ini dalam kawat statik. Baik. Kita telah mempelajari pertama sekali pergerakan senang diri, sedia, rehatkan diri. Kita juga telah belajar tentang bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ke belakang pusing, buka barisan, tutup barisan dan luruskan barisan. Betul tu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rizwan. Terima kasih Cikgu Hamdan yang mengiringi kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid di rumah. Satu, dua. Betul ke tu? Boleh ulang tonton episod kami di saluran YouTube Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. KPM.